Halo sahabat Golazo, kembali lagi di acara Gol 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 Golazo. Golazo, Golazo, Golazo. Empat ya hari ini ya. Ya ada yang baru. Ya, baru dong. Kemarin udah. Enggak ada sih, ada yang baru. Tapi gimana sih kalau kemarin? Apanya, Mas? Kasih ya. Denger videonya ke aneh. Ya. Enggak usah dibahas lah ya. Enggak usah dibahas lah ya. Dan jadi, sekarang kita enggak bertiga ya, Mas. Ya, ada. Coba Mbak, silakan kembali. Kembali lagi. Kembali lagi. Kamu tuh baru pertama kali. Baru pertama kali lagi, pertama kali di sini. Coba kenalkan dulu namanya siapa? Saya Mbak Bella, temannya Senja, temannya Mas Tommy, temannya Mas Jody. Emang kita temenan. Emang kita temannya. Kita Mbak Bella ini sebagai apa Mbak kamu di sini? Di sini, di mana tuh? Maksudnya kamu duduk di sini sebagai apa gitu? Di sini sebagai bintang tamu, Mas, sebagai bintang tamu. Ceritanya gitu, ceritanya teman ngobrol kalian untuk membahas perempat final. Piala Dunia. Tapi kalau teman-teman ini udah gak asing kan sama Mbak Bella, karena Mbak Bella kan biasanya sebagai host di acaranya Tribun Jateng ya. Jadi Mbak ada toh, ada Bella di situ. Ada. Berarti dia tuh di pembawa Jateng, acara ada berita, ya. Anchor berita atau lebih ke host ya? Lebih ke host ya Mbak Bella ya. Kalau anchor pembaca berita doang ya. Iya. Kalau udah jadi host menyeluruh. Nah, bisa itu kan tempat kotor tuh, nah biasa ngantin. Apa sih Je? Rese-rese. Aduh. Udah lah, kita kembali ke acara. Ayolah, kita kembali ke acara. Gimana kemarin berhasil kalah? Kemarin ini sudah semifinal. Jadi ini semifinal ya Mas? Ini berarti masuk fase grup berapa sih? Kok grup terus Mbak? Oh, udah nggak grup ya? Bukan fase grup, fase knockout. Udah knockout ya? Udah 4 ini ya? 4 besar ya? Iya benar. Siapa aja itu 4 besarnya? Yang paling besar siapa teh? Saya. Contoh saya lu. Iya iya iya. Benar benar. Ada Argentina. Argentina, Kroasia, Maroko sama Brazil. Prancis dong. Oh, Prancis. Kan Brazil kok kalah. Brazil. Brazil. Kok kalah. Brazil. Dan sangat mengejutkan ini. Maroko adalah negara Afrika satu-satunya. Kamu pakai apa nih? Pakai yang kemarin dikalahin Maroko dong. Mereka warnanya sama ya, Portugal sama Maroko ya. Benar, benar. Tapi kan memang Portugal ini bukan tahunnya ya. Jadi ya karena so, tahu ya. Bang Dudu itu kan. Ya, Dudu kemarin menangis. CR7 Bang Dudu. Dudu kemarin menangis. Laga terakhir. Bang Dudu kalah dengan seorang pemain Maroko yang selalu didoakan oleh ibunya. Namanya siapa sih, Jak? Namanya Zizek. Ya benar. Hakimi. Hakimi, Mas. Hakimi, Hakimi, Hakimi. Ya kan namanya kita kan sama-sama belajar gitu ya, Mas. Ya. Kalau Mbak Bella sendiri gimana, Mbak? Apanya? Kamu tanya apa? Spesifik dong. Kamu tanya yang spesifik. Yang bener Mas. Yang bener Mas. Kamu aku tadi salting. Lo, kamu tuh selalu gitu. Kalau ada bintang tamu yang perempuan yang berisi ini selalu enggak selalu salting itu kenapa toh Mas? Tidak ya, spesifik. Ini ya. Memang pertandingannya kemarin sama siapa saja itu Mas Tommy? Yang ada perempuan. Ada Belanda, Argentina. Belanda, Argentina. Berarti yang menang. Bener toh. Argentina itu menang adu penalti. Argentina, terus ada Brasil, Kroasia. Kroasia menang. Ada penalti juga. Ya. Ada yang tak pakai Prancis, sama Inggris. Ya. Aduh, penalti, Mas. Menang Prancis 2-1. Sedih banget Inggris kalah. Okay. Terus ada Maroko sama yang mbok pakai itu. Portugal kalah. Tapi Portugal malah kalah. Ya, ya itulah kayak. Tapi prediksimu berarti kemarin benar. Iya, dia benar semua. Kroasia menang sama Maroko benar sih. Benar lah. Kan Maroko menang 1-0 benar. Benar, benar. Benar. Lu tenang Mas. Dapat McD berarti. Yang asli itu ada apa? Daerah-daerah dukun tuh ada. Oh, gitu ya. Iya, iya. Ya bisa lain ya. Kalau tiba-tiba gak kenapa-napa terus sakit berdarah itu jangan tanya siapa itu ya. Itu karena menstruasi ya. Iya maksudnya ya. Tapi kalau gak menstruasi tanya sama Mas Yudi biasanya yang bikin gak menstruasi. Ya lanjut ya. Udah sampai mana-mana, Oke, yuk lanjut. Tapi menstruasi enggak gimana? Ketemunya siapa ini Mas Yudi? Semifinal ini Mas Yudi. Kalau partai semifinal ini yang pertama itu nanti malam Argentina ya? Iya, Argentina lawan Kroasia. Yang partai kedua besok itu ada Perancis melawan Maroko. Yang benar-benar tadi Mas Senja bilang
satu-satunya tim dari Afrika yang lolos di semifinal dan mencatatkan sejarah. Benar. Tapi hari ini kita akan bahas Kroasia. Ya. Sama Argentina. Karena ini partai yang menarik ya. Sangat biasa aja. Menarik ya. Karena Kroasia ingin mengulang di tahun 2018 dia masuk finalis lagi. Jadi dia apakah bisa di tahun ini dengan melawan Argentina nanti malam? Hopefully ya. Yeah. Saya ya itu, tapi yang menang tetap Argentina. Ya itu apa? Kalau saya. Kenapa Mas? Karena Lionel Messi tahun ini menggeliat sekali ini. Menggeliat gimana? Menggeliat apa? Lionel Messi sudah mencetak gol di Piala Dunia ini. Ada berapa gol Lionel Messi? Dia sudah dicetak sama Messi. Dari pemain sepak bola itu kan nggak dilihat dari berapa gol yang dilihat, tapi berapa kontribusi yang dibuat untuk ini. Seberapa, berapa, seberapa kontribusinya. Bukan berapa kontribusi. Nah, gitu. Tapi kalau pandanganku tetap Argentina, Argentina. Oke. Kalau dari Mbak Bila sendiri gimana? Argentina sama Kroasia ya. Argentina sih tetap. Kenapa itu? Tapi Kroasia juga bagus ya. Lah iya, padahal di Kroasia sendiri kan itu final kemarin bisa. Bisa. Tapi bisa jadi semangat menggebunya Messi. Yes. Kan teman-temannya udah kalah semua nih. Teman-teman yang pernah siapa? Yang pernah deket. Saya. Kamu enggak menganggap Mbappe itu dekat sama Messi? Oh iya. Satu tim itu malah. Deket satu tim ya PSG ya. Messi tapi kayaknya kan dulu. PSG Pati. Dia bukan dong. Terus kamu kan enggak tahu. Bukan PSG Pati. Bukan ya. Paris Saint-Germain dong. Nah, kalau si PSG Pati sudah jambrun. Tidak. Oh iya, bukan Mbappe ya. Kan Messi pernah deket sama Neymar tuh ya kan. Iya. Di Barcelona juga dulu sempat kan Neymar. Nah, siapa tahu si Messi akan membalas itu karena Neymar sedih banget kemarin ekspresinya, ya ampun kalau dilihat. Ya udah itu aja sih. Sedih banget ketika kamu ditinggal sama dia. Enggak. Ditinggal sama kamu aja biasa aja. Oh, emang pernah deket ya? Enggak. Manovi, apa kabar? Kayaknya semua teman-teman di kantor kamu semua ya, Jaya, yang deketin ya, Jaya. Dilanjut kalau Mas Tommy gimana? Yuk. Dilanjut yang Mbak Novi ini ya. Kroasia Argentina, saya Argentina. Kemarin karena Argentina sama Belanda. Apa? Belanda ya. Seru ya Mas kemarin ya. Seru sekali. Sampai penalti ya itu. Sampai penalti. Menit 90 plus 10 itu Belanda masih bisa cetak gol. Nah, itu kok lama sekali toh Mas juritan di Piala Dunia tuh sampai itu sampai menit. Ya karena memang di dalam pertandingan 90 menit itu banyak terjadi pelanggaran atau terjadi stop waktu ya. Iya, iya. Makanya di babak di extra time wasit memberikan perpanjangan yang lebih itu biar pertandingan itu menjadi bulat 90 menit benar-benar 90 menit seperti itu sih kemarin. Tapi memang Belanda kemarin luar biasa ngotot ya sampai bisa ngejar gol akhirnya 90 menit plus 10,35 detik. Harapannya dimusnahkan oleh satu orang striker yang itu namanya itu tinggal buang bola tes print itu sudah selesai. Tapi Belanda masih bisa ngegolin. Iya, betul sekali. Keren loh. Jadi perpanjangan waktu extra time ya. Dan sampai ke banyak dramanya loh Mas di partai itu loh. Banyak dramanya. Banyak kartu kuning juga kalau enggak salah kemarin tuh ada Argentina. Ada babak tambahan karena itu tadi Belanda 90 menit plus 10,35 detik. Harusnya yang sudah selesai di kemenangan Argentina, tapi Belanda berhasil mencetak gol di menit-menit terakhir. Siapa tapi yang mencetak gol itu, Mas? Weghorst, pemain mana itu, Mas? Benfica apa ya? Benfica. Kalau Sporting. Kalian Liga Portugal. Tapi tetap yang menang ini ya, Argentina ya. Yang ini karena penalti kan. Iya. Siapa tahu kalau enggak penalti bisa dimenangkan oleh Argentina. Iya, benar. Oke, Kroasia. Kroasia sama Argentina ini apakah terjadi lagi? Tapi sebelumnya Kroasia lawan siapa Mas Yudi? Kemarin Brasil. Kroasia Brasil. Itu Kroasia juga hebat. Hebatnya gimana Mas Tommy kemarin yang lawan Brasil? Semua itu. Itu karena Brasil itu kan di babak tambahan juga ngegolin kan. Babak tambahan 15x2 itu kan Brasil ngegolin dulu tuh. Lewat Neymar. Yang golin Neymar ya. Ya Neymar. Terus habis bukannya Neymar tuh cedera ya? Dia udah main tuh. Maret main. Sakit, terus berarti main lah. Saya pikirin Novi nih.
Iya. Ya lanjut. Kamu kenapa tuh, Mas? Nah, itu di menit extra time pertama. Tapi 90 menit awal 0-0. Babak tambahan pertama. 90 menit awal 0-0. Karena saya pegang Kroasia itu, saya dapat itu. Jangan ditiru teman-teman ya, jangan ditiru ya. Itu penalti juga 0-0. Ya, 0-0 penalti. Terus sampai babak tambahan 15x2. Neymar ngegolin dulu, terus habis itu dibalas Kroasia di menit 102 ya? Lagi. 100 ya, 120 berapa gitu. Berarti injury time juga, Mas, yang kemarin. 112 apa 116 itu. Oh, berarti pas ini ya. Ya, 116 kayaknya di menit-menit 116, nah Kroasia ngegolin. Tapi kan banyak yang bilang Brazil itu setelah mencetak gol dia kayak meremehkan gitu ya. Apa ya, karena pemain-pemain utamanya kan pada diganti semua. Oh, itu. Mungkin disesali sama fans-fansnya Brazil itu kan. Sudah dia baru mencetak gol, kenapa nggak tambah lagi? Ya. Malah dia merasa puas diganti semua pemainnya. Nah, itu bertahan, jadi bertahan dia. Malah ke bobol. Rasa no. Nah, seperti itulah. Cabutan ini menjadi pelatih yang pada keluar-keluar semua ya, Van Gaal. Luis Van Gaal dari Belanda. Keluar, yang Portugal keluar. Semoga masuk PSIS ini. PSIS lagi, apa hari ini ada PSIS deh. Kayaknya ada deh, ada hari ini kayaknya ya. Tapi melawan Persija, Mbak. Jadi cewek mana lagi yang sudah persiapan nonton di mana, Mas Senja? Ada. Gimana tadi? Jati diri. Iya, Kroasia akhirnya memenangkan lat adu penalti. Makanya ini nanti dua tim yang akan ketemu melalui kemenangan lewat adu penalti semua. Argentina sama Kroasia. Nah, tebakannya dari Mas Jody ini, kira-kira nanti Kroasia sama Argentina apakah penalti lagi? Bisa jadi, Mas. Karena Kroasia dari statistik dia sudah melalui penalti tambahan waktu sudah 2 kali pertandingan di 8 besar sama di 16 besar kalau nggak salah ya, koreksi teman-teman kalau saya salah. Jadi memang dia itu 2 kali adu penalti dan akhirnya lolos sampai ke babak semifinal dan sekarang juga dia bertemu dengan lawan Argentina. Gitu. Jadi memang lawannya pun juga ini Argentina. Dia skillful, bukan yang tertata dengan sistem yang baik, tapi memang pemain-pemain materi pemainnya itu individunya itu sudah punya skill dan keahlian masing-masing. Tapi dari segi permainan Kroasia lebih rapi, lebih tertata, lebih berskema dan sistematis dan nyatanya efektif sampai bisa mengejar kemarin ketinggalan dari Brazil karena Neymar ngegolin dulu sampai menit sekian akhirnya Kroasia berhasil menyamakan kedudukan. Jadi memang benar-benar sepak bola Kroasia itu efektif. Gitu, Mas. Cuman enggak tahu nanti malam ya. Tepuk tangan ada apa itu kan? Pertandingan yang sangat satu tim yang mengandalkan skill, satu tim yang mengandalkan kompak. Sebenarnya bukan skill yang diandalkan. Apa? Geng. Geng. Kenapa Argentina banyak geng, banyak preman. Karena pemainnya tatoan semua, enggak ada yang enggak. Tapi Brazil juga rata-rata tatoan semua. Pemain Amerika Latin kebanyakan bertato. Iya, Amerika Latin bertato itu preman, Mas. Bertato itu seni. Di sana kan kayak udah punya kepercayaan, Mas. Tatonya pasti punya makna. Nah, makna. Bel tatomu yang di punggung itu maknanya apa? Yang di punggung? Enggak ada. Tatomu kan kamu juga punya. Yang di sini lo ketela rambat. Rambat. Tapi ngomong-ngomong Argentina sama Kroasia, ternyata mereka pernah ketemu. Benar. Ini head to headnya nih ya, ada Piala Dunia 2018 itu 0-3 menang Kroasia. Terus ada pertandingan persahabatan juga 2-1 menang Argentina. Lagi di 2006 ada juga menang Kroasia 3-2. Terus di 98 nih udah lama banget itu. Senja udah lahir belum? Saya belum. Lahirnya tahun berapa tuh, Mas? 2000-an. Argentina 1-0. Jadi sebenarnya mereka sering banget ketemu. 89. Kroasia sama Argentina sering ketemu. Kayak gitu, head-to-headnya. Head-to-headnya berarti menang siapa, Bel? Kroasia. Kroasia sih. Masih dipegang. Kalau dilihat head-to-headnya ya. Dari head-to-head dari tahun 98 tadi ya. 98 sampai sekarang 2022. Kroasia. Kroasia siapa tuh? Kroasia milik. Gak tau nih ada apa dengan Argentina.
Ya mungkin ini tahunnya ya, ini pembuktian terakhir Lionel Messi ya. Ini piala dunia terakhir. Piala dunia terakhirnya Messi. Piala Lionel Messi kalau memang nanti malam Argentina lolos ya. Oke, bisa sekarang jadi sampai final. Yep. Prediksi saja nih yang menang langsung aja dari luar Tommy ini. Kroasia Argentina. Argentina. Berapa? Argentina 2-1. Argentina menang 2-1. Kamu Bel? Kalau dilihat itu head Kroasia ya, tapi ada Messi. Kroasia deh. Kroasia ya. Satu sama tapi nanti penalti lagi. Enggak tahu ya, Mas. Nah, haruslah. Jadi aku tanya yang menang. Kroasia. Adu penalti. Ya. Adu penalti tadi. Kroasia. Kroasia. Adu penalti juga atau menang? Enggak adu penalti. Oke. Okay. Ya, menang tipis lah. Menang tipis. Ya, 3-2. Oke. Okay. Ya. Mencetak gol Modric tetap. Ya enggak tahu. Ya, itu berarti pernah ya, di 2006 ada, ya. Nanti ada flasik mungkin nanti. Flasik. Ya, benar. Oke. Mas aja, Mas aja. Mas aja siapa? Aku sih Argentina. Argentina. Memang ini Argentina. Berapa Mas? 1-0 1-0 tipis juga ya, berarti tipis, ya. Iya, 1-0. Memang Argentina ini. Iya. Dah, kalau gitu kita berani tebak skor terus. Jadi yang ini pasti masih ada giveaway lagi buat teman-teman. Yeah. Silakan mention tag lagi, komen-komen lagi sebanyak-banyaknya. Nah, terus buat prediksi kemarin. Tetap kayak kemarin Mas. Kalian enggak mau nambah. Loh, ya. Nanti saya di final. Orang yang ini aja belum. Nanti saya di final. Udah selesai. Iya. Kamu udah di bill apa? Kamu udah di tag. Saya tahu dia kan sudah di tag, followernya udah nambah, masa kamu yang masih mencari teman giveaway lagi. Sampai aku bikin. Oh iya, followerku udah di tag ya. Followernya nambah. Ya, gratis loh, ini nambah teman gratis loh. Kasih giveaway yang kayak gitu aja susah. Cuma klik banget sih senja. Aduh. Ya, nanti ada syaratnya lagi. Mau yang di tag Pandora sekarang. Atau sudah Adi. Boleh. Syaratnya follow IG-ku ya. Nanti kan masih kamu di tag Mas di Instagram. Pasti orang pada lihat. Jadi orang masih ngelihat. Karena kamu kan nanti giveaway-nya nanti di Instagram atau di YouTube Mas? Mendingan sekarang di Instagram deh. Di Instagram, di YouTube ada ini ya. Ya udah di Instagram, tapi takutnya nanti di YouTube ada enggak nonton ya. Loh, kan bisa jadi yang di YouTube itu spesial. Coba bilang sih Mbak. Bola show ini trending terus. Kamu tuh di kalangan kita aja. Iya. Ini trending di videonya Injateng. Paling tinggi. Luar biasa sih. Dan selalu dinanti-nantikan. Tuh. Sama Camat. Siapa Mbak itu Camat? Tuh kamu tuh ngomong yang Camat siapa ya dia? Iya. Ngomong gitu Mas. Seleranya yang nature ya. Astaga. Ya lanjut line up. Salam buat Camat, halo Camat. Iya. Mas Tommy line up-nya gimana Mas Argentina sama Kroasia? Waduh, kalau masalah line up ini belum itu ya, apa namanya? Belum pasti ya. Karena line up masih bisa berubah satu hari sebelum main atau nanti beberapa jam sebelum main itu sudah bisa berubah lagi ya. Kayak gitu. Prediksi line up Mas mungkin Mas? Prediksi line up dong. Oke. Untuk strikernya aja yang tiga terdepan. Prediksi line up untuk Argentina ada Martinez kiper, Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Lisandro, Martinez, Nicolas. Wah, banyak banget lah. Kameranya susah-susah. Kameranya dilihat dulu. Kameranya susah-susah ya. Ini saya bacakan aja ya. Maksudnya bacakan karena namanya sulit-sulit. Ya, oke. Ada Emiliano Martinez. Pemain mana itu Mas Umar? Pemain Argentina. Iya. Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi. Ada Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico. Yeah. Rodrigo De Paul. Enzo Rodrigo. Fernandez, Alexis Mac apa ini? McAllister. Julian Alvarez. Ada terakhir
sang legenda hidup, Lionel Messi. Ada Messi pastinya ya. Legenda hidup ini. Tadi yang sebutin tahu enggak pemain mana? Tahu. Ini saya enggak melihat Antony Dybala ya di sini ya. Paulo. Antony kan Antony. Antony. Paulo Dybala, Mas. Paulo Dybala. Iya. Paulo Dybala kok beberapa pekan atau beberapa pertandingan kok enggak pernah dipakai mungkin oleh Argentina. Strategi mungkin Mas, Dybala kayaknya. Ya mungkin akan diturunkan melawan Kroasia, kita juga enggak tahu. Ya, ini tapi line up di sini tadi enggak ada nama Paulo Dybala. Ya, dia ada di substitute. Dybala kan saja gini. Kenapa emangnya kalau kayak gini? Iya, lagi viral gini kenapa sih ya emang? Nah itu kan ikutin Jerman, jadi mungkin ya gak ada hubungannya sih. Aku bunuh-bunuh sendiri aja. Coba kalau senja line up-nya Kroasia aja. Coba dibacakan. Line up-nya Kroasia siapa sih ya? Kamu kasih tahu. Baca aja gak apa-apa. Ini baca. Ini baca aja gak apa-apa. Pastinya kan kita udah punya data. Ada Luka Modric juga kan? Yang di kiper tetap ada, ini Dominic Livakovic. Pemain yang sangat luar biasa lah, jadi kipernya tuh bisa menghalau penalti-penalti banyak. Lagi trending ya itu kipernya ya. Itu sama dijagokan oleh kipernya Maroko juga. Siapa namanya? Kipernya Maroko siapa yang tinggi tuh ya Mas? Ya kan ada namanya. Siapa namanya? Kan orang Rasi Asem ya. Terus dari kiper Mas. Dan nanti juga ada Dejan Lovren. Nah itu keren justru. Sopo Mas pas sedang angin kok. Bunda susah. Nah ini yang tengah pasti tetap ada Luka Modric. Pasti ya ada Luka Modric ya. Ini tetap Luka Modric dan juga ada yang paling keren ini Mas. Pasalik bener ya. Sama Ivan Perisic. Okay. Yang pasti tetap ditunggu oleh fans-fans dari Kroasia. Tetap pasti main kuncinya tetap di Luka Modric. Luka Modric ya. Dia sebagai kapten juga dan irungnya tuh macam irungnya. Hidung sama rambut gondrongnya. Nah, pengaruh enggak itu hidung dengan permainan? Ngaruh Mas. Kalau hidungnya pesek itu kan abekannya sesek. Pernapasan ya. Pernapasannya. Efek di pernapasan ya. Pernapasannya enggak bisa lega gitu ya. Tapi iya. Makanya kenapa orang di Indonesia fisiknya jelek-jelek? Karena hidungnya enggak pesek. Benar-benar ada di situ juga. Karena yang ini. Itu karena hidungnya mancung kan kehalang matanya enggak bisa lihat bola. Ya makanya kalau orang luar tuh kalau pas gini pasti miring. Oh iya, karena kemancungan ya. Iya. Apa sih ya? Kamu ngomong apa sih? Kamu udah tak jauhin ya tetap jauhin apa sih? Tapi ini Luka Modric juga terakhir ya Piala Dunia ini ya. Luka Modric. Iya benar. Luka Modric ini Piala Dunia terakhir juga sama Messi. Karena dia sudah berumur 36 ya kalau enggak salah ya. 36 tahun juga. Benar-benar. Jadi memang antara Messi dan Modric nanti malam partai terakhirnya di Piala Dunia tahun 2022 ini. Selain ini ya apa? CR7 juga ya. Ya, CR7 kemarin terakhir juga akhirnya dia pulang. Iya, menangis sedih. Betul. Ini namanya di dunia sepak bola memang seperti kompetisi ya. Di kompetisi pasti ya. Pasti dia menang. Tinggal nanti mereka mau jadi apa kan? Ya benar. Mau jualan atau apa kan? Bisa juga. Gitu ya. Iyalah biasanya kan kalau pemain sepak bola udah keluar. Itu gimana? Itu gimana? Pemainnya PSS tuh jadi. PSS. Jual bakso di. Di stadion ya di situlah ya. Terus ada kok itu pemainnya PSS. Atlet-atlet yang lain paling banyak sih kalau di Indonesia jadi PNS. Oh iya. Dapat jatah ya kan? Dapat jatah ya. Banyak sih dapat jatah. Siapa tahu Ronaldo terus dikeluar dari Portugal jadi PNS-nya Portugal. Oh iya juga. Bener. Ya kan? Bener. Pemerintahnya Portugal dibeli sama dia. Iya gitu. Iya sebenarnya ya Mas ngapain dia? Siapa tahu. Iya sama kan jadi PNS aja. Aduh, ngabdi ya teman-teman. Iya, ngabdi Portugal kan. Tapi terlepas dari itu semua, pemain-pemain bintang dunia itu udah pernah dapat Piala d'Or. Tahu enggak Piala d'Or apa? Balon d'Or kan? Ya, Balon d'Or. Balon d'Or apa Piala d'Or? Balon d'Or. Oh, Balon d'Or. Kamu tahu enggak Balon d'Or itu apa? Ya itu kan lagu tahu. Balon d'Or itu lagu. Balon d'Or itu untuk penghargaan pemain terbaik. Betul. Top scorer kayak gitu-gitu. Selama satu musim. Iya, di klubnya paling kemarin yang terakhir adalah Pak Haji. Wah, iya. Pak Haji sama apa? Kasihan ya itu. Pak Haji Benzema. Terbaik, malah enggak main ya. Karena cedera, Mas. Cedera. Benar. Ya namanya hidup enggak ada yang tahu. Iya. Namanya juga
kayaknya mau sapi hidup kalian. Terus ini yang pertandingan setelah apa? Oh, kita nanti akan bahas. Next video selanjutnya, next episode selanjutnya, karena di video atau episode selanjutnya kita akan kedatangan tamu spesial dari pembersih muka. Tapi jangan disebutkan brand-nya dulu. Ya, kejutan buat teman-teman yang sekarang lagi viral ya. Besok muka viral sih, viral apa viral sih sebenarnya? Oh, kalian wajahnya pada nangis-nangis. Besok kita ketemu sama orangnya. Kelihatan kalian semua kalau lihat wajah-wajah kita hitam semua. Banyak minyak lah. Besok kita akan perawatan dengan produk tersebut. Tungguin saja besok ada tamu yang akan kita ajak sini ngobrol di sini lah. Siapa? Dia tahu bola atau tidak? Tidak masalah. Yang penting produknya kita. Yang penting mau. Yang penting ada di sini. Nanti produknya dipasang di meja. Iyalah. Nanti kita pasang. Kalau ngomongin soal produk, jangan lupa yang di belakang, Mas. Iya, benar. Bisa follow Instagramnya langsung aja usaha jadi Semarang. Oke. Ini yang saya pakai Prancis, yang Senja pakai Portugal, yang kan kalian pada belum punya jersey kita beli di sana. Betul nih. Apalagi langsung tinggal 2 partai ya, Mas. Ya, 2 partai. Segera teman-teman cari jersey-nya untuk tinggal 3 pertandingan lagi ya, semifinal 2, 1 final. Oke, jadi nanti bisa beli di pusat jersey. Ya, di tagnya pusatjersey.semarang. Nah, SMG ya, .smg ya. Itu ada itu kasih tahu jersinya toh, kasih tahu jersinya, tunjukin dong ya jersinya. Nah, jersinya kayak Portugal gitu. Jadi ukurannya agak gede sih, kan aku juga enggak tahu, besok lebih gede ya. Oke, iya. Tapi ya sebenarnya ya tiga ya. Tapi ya terima kasih Pak ya buat kasih di Semarang ya. Terima kasih buat Robi. Lagi di Qatar ya? Ya, lagi di Qatar. Mungkin kemungkinan balik nanti tanggal 17. Langsung. Oke, pulang ke Indonesia pakai. Oke, Senja. Oke, itu aja. Giveaway-nya masih. Giveaway-nya tetap kayak kemarin. Apa coba diulangin Mas Sobi mungkin? Di sama OVO atau Shopee. Benar. 50.000. Oke. Bagi teman-teman yang pengen McD, makan McD atau mau giveaway sambil nonton bola, pantengin terus YouTube kita. Karena ada giveaway yang menarik, ada voucher 50.000 di OVO atau di Shopee kalian. Terserah lah, sama uang elektronik aja lah. Sama McD tadi. Kalau yang McD, kalau yang di Semarang kita akan kirimkan McD di rumah kalian. Kalau yang di luar Semarang tetap dapat ya isikan OVO atau Shopee kalian. Benar. Dan McD itu salah satu sponsor juga di FIFA World Cup. Oh, ya, gitu ya. Makanan favoritnya Mbak Bella ya, kalau enggak salah ya, McD ya. Ya itu buat tebak skor ya. Buat tebak skor sama untuk yang match mana nih? Argentina dong. Ya. Hari ini berarti ya. Nanti jam 2 dini hari. Skor aja ya. Iya. Kenapa sih kamu nanya terus? Kalau mencetak gol kan susah. Ya udah tebak skor aja. Oke. Jangan lupa follow Instagram saya. Follow, subscribe dan di videonya like, comment, and share this video. Yes. And then turn on your notification bell to find out more about In Jateng dan Gulazo. Oke. Okay. Jangan lupa loncengnya di sini ya. Oke. Okay. Nah, kita aja. Kita pamit gitu ya. Kita aja, teman-teman. Dadah. Sampai jumpa di next episode.